Semua sudah standby, yang terlambat sudah mulai. Bagi yang terlambat tetap yang seperti ini tambahkan, silakan resiko dia terima. Jadi kebebasan dia menggunakan teknologi. Jadi pelatih anak untuk disiplin. Begitu admit, siapa yang mau ditambahkan? Tercatat dalam jurnal kita dia ini terlambat, tidak disiplin. Lanjut nomor 4. Hati-hati sesering sudah kotor, kita dia jalan soal. Ini jalan. Saya punya mata tidak bisa. Yang menjadi pertanyaan kenapa? PGW SMP Katolik Santo Yosef Nekoten untuk tahun ajaran 2020-2021. Dalam raker ini para guru mendapat materi tentang persiapan akreditasi, karena kita tahun depan atau 2 tahun lagi ini akan akreditasi, kita menunggu akreditasi tentang misalnya standar-standar yang harus kita perhatikan, misalnya standar proses, standar isi, standar kompetensi lulusan, lalu standar sarana prasarana, standar pendidik kependidikan, dan standar penilaian dan pembiayaan. Itu memang kita harus siapkan sebelum akreditasi. Selain itu, materi rapat kerja ini menyangkut juga pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh untuk siswa-siswi di tahun ajaran ini teristimewa karena situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi memang guru-guru dalam 3 hari ini sejak tanggal 16 sampai tanggal hari ini tanggal 18 terlibat di dalam materi-materi dan diskusi-diskusi dan juga kerja-kerja untuk persiapan akreditasi juga dengan pekerjaan perangkat dan juga mempersiapkan aplikasi online untuk pembelajaran mulai hari Senin minggu depan ini. Kita bersyukur rapat kerja ini boleh berjalan dengan baik dengan tema dengan semangat dan harapan baru kita melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan selaras zaman. Pembelajaran yang kreatif artinya pembelajaran yang berbasis pada kemampuan guru untuk meningkatkan daya tarik dan juga kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang kreatif untuk pembelajaran bagi anak-anak. Selaras zaman itu juga bisa diartikan bahwa harus ada semangat hari ini untuk pembelajaran bagi anak-anak di hari ini, di zaman ini. Artinya semangat dan pola pendekatan metode yang digunakan itu memang mesti metode yang harus terus diperbaharui sesuai semangat zaman ini. Salah satunya dengan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Ya, gitu.